Nah, kalau suwon jenah ning dunyo sing seneng. Seneng dilate, sepuk lah dilate. Anggepe kowe isin mbé Allah manggon ning bumine merengut. Nggih manggon ning bumine. Yo nabi ku nak nglawan neraka ku gampang. Nabi ku nabi tenan. Untung tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka ku gampang. Ittaqunna walau bisyikki tamrah. Wes neraka ku lawan. Sing penting kene ning dunyo sering sedekah. Lamanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niku sifate Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Kalau ndak sementing nak omonganmu sing apik. Nak ora iso walu bitolqati wajhin. Sementing kene bumi iku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak silei omah. Wis tak kei mangan tak silei omah. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng ketok matur nu. Wis ra mbayar merengut. Kriting merengut tambah elek. Jadi mulanya aku seneng, mulanya santai-santai temeriki aku ngaji rafa mula berrokok, kenalan, tukar-tukaran HP, lu seneng, ya, lu seneng, sementara orang gerem, ada bar ngaji terus nangis, bawa ngaji nih di tombok pengiran tau orang nangis, ah, seneng aja, rasa ngono, gue sas pokoknya itu jauh seneng. Sebab itu perintah pengiran, kul bifadillah, birohmati, fabidharika, fahyafrohus. Awal dahulu, wa khairum, mimma, ya semua. Jadi seneng itu perintah pengira. Ya mau corong wong gak etis. Wis disilai omah gratis, mangan gratis, pas majikan niliki, pas kowe ketok mereng, mereng itu sangat gak etis. Lah saiki bangun kowe ditinggali Allah setiap saat. Mendremeng, juga kurang suka, bojo ayu kurang ayu. Syarat saya rapi ku wedok ora ayu, anane. Agar wedok ya sah ku anane. Wani syukur Gusti, kula nek mergo nek sah. Kenapa kok sah? Ya mergo sing kula nekai. Wis ora usah bakas, tapi kula diselir Gusti. Lah anak misale bojo tak takok iku diselir ora mau gelem wong anane. Cukup man dalil-dalil lu, wong wedok dijak ora gelem dilanati. Kulon wong elek ku susah ya karo. Susane anakmu. Ora apa-apa ngerti-ngerti elek. Yo mesti elek. Ayo sing lanang kok elek sing wedok ayo anake akeh elek. Mergo cara teori kok anak iku berdasar tingkat sahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati sahwat. Sing lanang semangat akhir. Ayo pasangan elek mbek ayo akeh anak itu dewe. Elek. Nah, elek mbek elek karo wah. Sing semangat dhewe tetep padha elek. Anakmu lahir mesti ada gosok kok apa ya ujung-ujung kok apa ya nyoro ini enak rapi aja ayo ayo mari kok nangat ya cukupan ya dalil kok ini aku kan kaya sisi dalil orang wedok di jarak gelom dilangat ya itu delok kontak ya itu berlebihan gak wajar gak nah saya kaya enak dijamin undang-undang. Nah ragilem dia maksa malah pemerkosaan saya malah. Jadi gua ngerti laboro berarti cara kalau hakim mesti sing itu ayu senangnya lah. Lo nganti maksa mergo kepinginnya banget. Si sing itu merongos kan gak ngarep maksa. Jadi nak ada kasus ngono. Rasa dihukumi mesti sing itu. Nah, rohin hakim ini berhubung sing itu ayu sing lanang elek. Wah ini tidak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mongso iku dituntut hukum. Iku wong ora normal. Ambek wong elek gana sing ngene pune kok. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wae iku wajib di penjara. Ambek wong elek wae. Gana sapa meneh. Tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan di itu. Ya setuju kan sih? Sekian hukum. Ya jelas ya. Jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Sakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli bek negara yang sedang pacek. Kita juga gitu, apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia, carut marut. Kita ning dunia kudu happy-happy saja. Karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas China, stabilitas dunia. Kita uripe bergantung fadhli Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas.
Paham ya, nah kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Mulane jare Saqiq al-Balhi, iki de tuan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ora iso ceria berdasar jaminane zat sing al-Ghaniyyul Akbar. Iku zat sing maha kaya. Kita meneh kula suwun, suwun urip nang donya ku sing hebat. Yo susah nak ajari pas jamu bojo isi bebo susah. Mengko kowe nak ngono jamu guyu. Kete aku kok guyu-guyu tambah nemen tambah semangat. Ya nek kowe ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sing akeh semangat. Bariku yo wis to wis. Mun kula terusno. Niki ngaji kita wali dura wali-wali no matane. Masyur, sapa sing ora Saqiq al-Balhi terkenal wali. Wong gurune Khatim al-Asom iku yo wali. Jadi bab nak bab cerita wali-wali. Iku dene bar ngaji nasuk libat dadi wali. Tapi kita ora ana perkembangan. Gurune do wali lah tapi muridnya ora jelas. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Dunia saya ini pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Mesti wali singgus kapundut, ini kan belum mesti ada penggantinya. Dunia paling gampang saya ini. Zaman akhir kan jarang wong soleh, mesti ini kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya ada. Gampangnya ada berat. Dunia kan ngadepi wali kok Sabri Qadir Jilani ada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Sabri Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan terima MUI, terus penyuluh agama, kan kompetitor kan. Karena wali yang nak tukang beda itu Radhi Sangoni, gerbong kan enteng lah. Jadi kudunya jadi wali paling gampang saya ini, karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh, ya udah pas-pasannya. Jadi gue sekali sanduri sidik, kan langsung masuk. Tapi ya waktu zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi fisalin alaikum ngatasi sir alaikum natafona siraka bi khamsi fisalin lan limo kira-kira napa jenenge prilaku iljamu hati kesen natafona siraka ing khamsa fisal fa amalu hama kang ngakoni siraka ing ha ing napa khamsa fisal wa dau taiki tarhibun yen ana ngamal wa tarhibun lan tarhib wa tarhibun yen ana ngamal tarhibun medekno ngamal maksude yen ana ngamal saleh medekno ngamal sing mboten saleh. Wa agama iku wae tunana rohobau warwaga. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang dihubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita ambek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang kita merasa suweneng banget di kanjeng Nabi. Suweneng pol banget. Mergo kanjeng Nabi iku dus syafa'as. Iku nabi sing gadah syafa'. Tapi kadang kita itu kisen banget hubungan dengan Nabi. Mereka Nabi yang utus syafa'ah, ternyata kita motone selawat sakar PDW jumlahnya enggak banyak. Kamane corong Jawa sungkan apa? Hubungan kita sampai pengeran yang ngonak delok Allah itu zat yang maha pemberi, maha ngasih. Kita itu nyaman, jika ya Allah nyaman, kan Allah wakil. Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Wa yati'unana rohobau warwaga. Jadi uang api, uang sing hubungan ini pangeran kadang ya seneng banget jadi rohoban, kadang warwaga, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kita apa? At-tarhib wat-tarhib. Ada sisi yang kita sementingnya tak no seneng ini pangeran, ke Allah hujan sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan api pangeran. Mana wali-wali kadang dungu terus ke pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau dungu, mereka sisi. Wong jika ini nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk meneh. Jika ini nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk. Terus isi. Lah kowe iku ya ora duwe sen blas njaluk. Dadi makomen separo. Separo iso dadi wani kan koyo manuk kok mau nganggo kok siwi sito iku iso terbang. Lah kowe separo, anggere sono separo. Sing khusuk amen tarhib kok di terus ke pangeran nanti pangeran bangun aku polisi buku deni ngono kira-kira polisi sing jaga STNK ning maksud e sing urusan tilang mboten mesti wedi ngono kula ate nabrak gara-gara ngoten dene ra go STNK ketemu polisi muter balik langsung nabrak ngono terlalu padahal polisi yo muni lantok kan yo gampang aja tiba-tiba ditipu padha yo wong santri yo kadang kuwajib oleh wedi kiai lumayan wedi pangeran santri jajan
santri subuh-subuh krungu khaya ala sholat yo pangeran untuk sholat santai jajal kiri sing derem ana kadang-kadang repot jane dunya lan iku kok lebokno sirik ayo repot jajal wong lewat di pelaturan kok lewat di polisi mana jadi anekdot ana polisi jaga ning rambu-rambu sono wong melanggar. Tahu enggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. Tahu enggak kalau ada rambu pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. Berarti di pelanggaran atau di polisi. Santri yang ngomong. Kok ngerti nak subuh? Ngerti nak dosa? Ngerti. Kok tenang, Pak? Lah, kok tenang atas konten dengan. Ada repot. Oh kiai polisi terus atasan itu menakutkan. Ya jajal kowe wedi teko terlambat iki wedi pangeran tau di atasan. Di atasan. Ya wis ben wong dihisab pangeran berdasar iki. Ya ana pengaturan wedi polisi kudu di aku. Di polisi Gusti. Wis salat subuh jamaah wedi kiai kudu di aku, wedi kiai. Kumah wedi disiksa pangeran. Sosok wong iki tak warai iki sebenarnya ngadepi pangeran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai iki sak sange sak kulo. Ajane iki ilmu kelas tinggi tapi tak warahno. Sebenarnya wong iki atok. Misale anak em main HP, iku wedi mergo HP iku gak penting apa wedi bapak. Dibakar. Sebenarnya pangeran tersinggung. Kuwi ana pelaturan mesti sapa wedi polisi Gusti. Subuh wedi kiai. Toko kantor awal wedi pimpinan. Ya gak tau wedi aku. Ngapunten Gusti. Mboten. Terus pangeran tersinggung. Aku iki Sayyidul Azam. Bos dari segala bos, aku raja dari segala raja. Mestine sing pantes kok wedeni aku. Wah, entah ada jauh kematian. Kita mari bocoran nih, kau pengen dia. Ya, tamu ya. Fokus aku akan kau. Ya, tawarai ya. Tawarai jawabannya, ojo lali. Tulis, ojo lali. Nangkau lali, ya bahaya. Tapi kayak saya ngiling, anak bakatnya disiksa, lala ya lali. Lalu ini gue mau tentang Musnad Ahmad. Ano wong, roh barang mungkar, ya raiso ekspresif, raiso nolak. Gue wedi di, kayak gue ano wong preman, no akal. Kayak pengelori kan ya wedi-wedi ditabui, disadui. Walhasil terus akhirnya jawabannya wong pinter. Kau jauh tu kau wakif tu nasa. Kulon itu tentunya itu senar parpar jenian. Kau jenian wabian. Tapi pimpinan buat tempat wabian. Akhirnya pengiran dia serah masalah. Ya tak larai jawab. Bahasa Arab. Kau jauh tu kau wakif tu nasa. Apa? Kau jauh tu kau. Mereka hubungan pulau ke jenengan itu. Jenengan pun nyaman. Itu podo-podo mengabaikan atau jenengan timbang menusuk, oh menusuk ganas Gus. Sekali diabaikan ditilang tenang loh. Cara teng podo keluar jamaah mbek Pak Yai gitu takzir tenang. Jadi mereka-mereka itu tidak sebaik jenengan. Lah sing kula abaikan ku jenengan. Terus mengenan ya saya serawuh ora. Awara iki. Dadi sampeyan iku kowe ngadepi pertanyaan mau.